Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di masjid yang cukup-cukup tersegam indah dalam program 1001 Malam. Dan saya bersama-sama dengan adik-adik kita, adik-adik Luqman, adik-adik Faik dan juga adik Shania kita. Apa khabar? Sihat ke? Sihat. Hari ini Ramadan, apa keinginan anda nak makan benda yang paling sedap sekali? Shania nak makan apa? Nasi Arab hari ni. Masya Allah, nasi Arab. Selalu nasi Arab dia pair dia dengan apa tau? Dengan air barbecue. Oh, sedap. Oh, kan? Ha, kalau Luqman sini nak makan apa? Saya makan apa-apa je ada kan. Apa-apa je? Yang penting makan. Yang penting makan. Baik, betul. Kalau Faik sini? Apa benda yang ada depan mata makan ni? Apa benda yang depan mata makan? Ha. Oh, tak ada special lah. Kalau contoh kalau orang nak makan macam Shania. Orang nak makan apa-apa nampak? Dia pilih spesifik nasi Arab. Orang tak nak makan, maksudnya ada makan apa kat depan makan je? Makan je. Baik. Janji kenyang. Okey. Ramadan ni, saya nak tanya jugalah. Dalam bulan Ramadan ni, benda apa yang paling susah anda nak buat? Tak ada benda nak susah? Sahur? Susah ke senang? Nak bangun tu? Ha. Kalau Luqman? Saya nak buat aktiviti keras lah. Nak buat aktiviti keras? Eh, bulan Ramadan pun nak buat aktiviti keras. Nak buat aktiviti apa? Nak menyangkul lah. Bola je lah. Kalau Shania sini? Tak ada benda apa. Jalan je. Follow the flow je. Okey, baik. Hari ini, Ustaz nak cerita satu topik ataupun satu nabi yang mungkin Luqman, Faik dan Shania kenal. Siapa kenal dekat sini Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni bapa kepada siapa? Nabi Ismail. Betul, Faik. So jadi Ustaz nak cerita sikit bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Tahu tak Nabi Ibrahim ni kehidupan dia sangat lama. Sangat lama apa tau? Sebab sangat lama yang dia nak tunggu seorang anak. Sebab tu sekarang ni ramai kita punya masyarakat kita dekat sini semua kalau tak ada anak setahun dua tahun dah rasa macam dah alah tak ada anak lah kan, baru dah 3 4 tahun rasa macam dah mengeluh kan. Tak boleh macam tu sebab Nabi Ibrahim dia hampir puluhan tahun dia tak dapat anak. Dan lagi satu, dia lepas dapat Nabi Ismail, Allah amanahkan dia pula untuk apa tau? Untuk sembelih Nabi Ismail. Kalau Faik sendirilah, Faik hidup dah hampir 30 tahun contoh. Ni sekarang Faik umur apa? 13 tahun. Okey, contoh lagi 20 tahun lagi umur Faik lebih kurang 20 tahun lebih lah. Tiba-tiba Faik nak menjadi seorang pemain bola contoh. Tiba-tiba dah dapat pemain bola. Dah jadi seorang pemain bola. Tiba-tiba kaki Faik patah. Allah. Apa perasaan Faik? Jadi serendah dah tak nak jadi pemain bola. Tak nak lah, serendah kan? Serendah. Memang rasa macam lepas tu pada tu memang rasa sedih, betul tak? Kalau Luqman sini saya main juga. Main juga. Patah-patah kaki pun main. Habis tu main gitu je. Oh, main dalam keadaan cacat pun tak apa. Kalau Shania contoh lain. Shania ada umur 20-30 tahun kan nanti kan. Tiba-tiba mana tahu rezeki kan dapat jadi model ke. Tiba-tiba nak jadi model memang Shania nak sangat jadi model macam yang artis-artis sekarang ni kan. Tapi tiba-tiba Allah takdirkan satu hari Shania tak ada job langsung. Apa Shania nak buat? Sedih kan? Sebab tu dalam kita punya cerita Nabi Ibrahim ni sangat-sangat berkorban. Dia bila dapat kahwin pun nak tunggu anak tu sangat lama. Bila dapat anak, Allah takdirkan untuk sebelih pula. Allahuakbar. Kalau saya sendiri pun memang kita tak boleh cukup lah tu kan. Banyak sangat ni ujian ni macam mana ni. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad waktu dia Isra Mikraj kan, dia naik langit ketujuh kan. Dia pernah nampak Nabi Ibrahim duduk tersandar, berehat saja, nampak tenang. Sebab apa? Sebab dekat dunia dia dah penuh dengan pengorbanan. Bila dia kat atas, Allah berikan dia kekuatan untuk sama-sama dia hidup dalam keadaan yang tenang sahaja. Kita nak hidup tenang? Nak. Jadi bila kita nak hidup tenang, kita kena banyakkan amal kita. Kita kena banyakkan zikir kita. Kita kena banyakkan kita punya kebaikan-kebaikan kita daripada sudut macam mana. Kita tolong orang, kita bagi orang makan. Antara benda-benda macam itulah. InsyaAllah Allah akan memudahkan kita. Allah akan berikan pada kita satu ganjaran pahala yang banyak insyaAllah. Tambahan pula bulan Ramadan ni kan, saya nak kongsikan satu amalan. Sebelum kita nak buka puasa, kita kena banyak minta doa. Antaranya doa apa? Doa ampun dosa, doa untuk kita nak jadi orang yang lebih baik kan, doa jadi anak yang soleh. Tu doa-doa macam tu kena doa. Tahu, ambil masa lebih kurang 1 minit 2 minit pun tak apa. Okey. Jadi mungkin sekadar itu saja cerita kita pada hari ini. Kalau kita nak tahu cerita, kita kena tengok lagi ataupun saksikan lagi rancangan 1001 Malam di lain episod. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua, Shania, Luqman dan juga Faik. Bye. Assalamualaikum.